Para pengunjuk rasa anti pemerintah telah kembali ke jalan-jalan di ibu kota Sri Lanka. Mereka mengatakan akan melanjutkan pemberontakan selama berminggu-minggu setelah parlemen memilih pejabat pemimpin Ranil Wickremasing sebagai presiden baru negara itu. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di situs Kota Gogama di Kolombo pada Rabu 22 Juli 2022, di mana baru minggu lalu mereka merayakan pengunduran diri Gota Bayaraja Paksa sebagai presiden. Para pemimpin demo protes menolak untuk menerima pria yang telah enam kali menjadi perdana menteri itu sebagai kepala negara baru. Pasalnya, ia juga dianggap ikut bertanggung jawab atas krisis ekonomi dan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara tersebut. Para pengunjuk rasa juga menuduh Wikramasing membuat kesepakatan dengan keluarga raja paksa yang berkuasa untuk mengalahkan saingan politiknya. Penunjukan Gota Bayar Raja Paksa atas Wikramasing sebagai Perdana Menteri pada bulan Mei dan kemudian menjabat Presiden setelah dia meninggalkan negara itu pada bulan Juli semakin membuat pengunjuk rasa marah. Mereka membakar kediaman pribadi Wikramasing dan menduduki kantornya selama protes pekan lalu. Pada protes hari Rabu, pembicara demi pembicara termasuk biksu, Buddha, pendeta Katolik, mahasiswa dan seniman menolak untuk mendukung pilihan parlemen. Sementara itu, pasukan keamanan Sri Lanka menggerebek sebuah kem protes anti pemerintah yang berada di ibu kota Kolombo pada Jumat 22 Juli lalu dini hari waktu setempat. Tindakan represif ini nyatanya terjadi hanya berselang sehari setelah Ranil Wickremasing dilantik menjadi presiden baru Sri Lanka, menggantikan Kota bayar Raja Paksa yang kabur dan mengundurkan diri. Dilansir dari Reuters, dua penyelenggara protes pengungkap, ratusan personel keamanan Sri Lanka telah mengepung kamp protes Kota Gogama lewat tengah malam dan kemudian membongkar sebagian darinya. Menurut mereka, setidaknya 50 demonstran Sri Lanka terluka, termasuk beberapa wartawan yang dipukuli oleh pasukan keamanan.